Sumber lo pertama yaitu tanaman tebu. Terus yang kedua karena dulunya pengen dibangun apa desa. Terus saya telusuri saking lamanya, kemudian disurvei sama kalau nggak salah kabupaten. Tapi namanya survei tidak mengajak dengan yang punya tempat, istilahnya nggak ngajak saya. Akhirnya dimasukkan koran di lokasi ini dengan nama yang punya lahan itu salah. Terus lambat laun kutelusuri lagi ke desa, ternyata informasinya desa nggak mampu membangun. Terus akhirnya untuk pembangunan kolam renang Sumber Lo saya handle sendiri. Akhirnya walaupun 50% belum jadi, ya alhamdulillah lah. Terus tujuannya membangun kolam renang Sumber Lo ini, yang pertama adalah kepingin berangkat naik gaji bersama keluarga, itu yang tujuan. Khususnya untuk yang anak yatim itu memang saya gratiskan masuk di kolam renang Sumber Lo. Nah, juga ini saya sediakan karena apa, kolam renang Sumber Lo tidak saya kasih permainan. Nah, masalahnya untuk yang besar itu hanya untuk latihan berenang, agar warga atau anak kecil warga Indonesia itu menjadi sehat, karena olahraga dengan kolam renang pernapasannya juga leluasa untuk bernapas. Mudah-mudahan juga dijauhkan dari sesak atau jantung, lemah jantung. Kalau memang di Sumber Lo mengenai air itu memang langsung datanya dari mata air Sumber Lo, di bawah Sumber Lo memang dari sumber mata air. Jadi airnya tidak mengandung bahan-bahan kimia. Jadi kalau yang besar itu dibuka mulai hari Sabtu sampai hari Rabu, diganti airnya 3 kali dalam Sabtu sampai Rabu. Kalau untuk yang kecil ini tiap hari insya Allah diganti untuk airnya. Oh ya, silakan dulur-dulur yang mau ingin berenang di kolam renang Sumber Lo, Jalan Raya Sekaran RT 9 Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Monggo silakan, karena air dengan bersih dari mata air langsung.